Halo semuanya, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang aku ada di jalan, lagi jalan, buru-buru banget. Ini tuh udah 8:30 pagi. Aku tuh mau bantuin ibu mertuaku ngepakin barang-barang yang di rumah lama untuk diangkut ke rumah baru gitu. Nah, aku sekarang jalan kaki menuju ibu rumah ibu mertuaku. Ribut sih. Janjinya 9:00 ada di sana. Tapi kayaknya jam sembilanan lebih aku ada di sana. Soalnya tadi aku pas bangun tidur tuh agak repot bersihin dapur ini tuh gitu. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Nih, jadi apartemen di Italia itu seperti ini teman-teman. Paling tinggi tuh 3 tingkat, bukan apartemen sih, rumah ya, termasuk rumah soalnya bentuknya rumah, cuman ditingkatin gitu. Jadi nggak seperti di Indonesia atau di Hong Kong bisa sampai puluhan tingkat, itu benar-benar apartemen. Kalau ini mah rumah. Jadi kebanyakan kita tinggal di rumah seperti ini. Tapi kita nyebutnya apartemen karena nyatu sama yang lain. Udah pada kosong teman-teman tuh. Ini ono yo foto video. Udah diambilin semuanya barang-barangnya. Di sini juga udah dikosongin. Tinggal yang berat-berat aja. Ciao. Mamia mertua. Lagi nyuci. Ini dapur juga perabotannya sudah hampir semua, di dalamnya dibungkus-bungkusin, tinggal yang ini aja, tinggal mesin cuci piring, oven kayak gitu-gitu. Kayak ini nggak dibawa sih, semuanya dapur ini nggak dibawa teman-teman ya, nggak dibongkar, dijual, cuman ini aja mesin pencuci yang dibawa. Ini ibu mertuaku lagi nyuci-nyuci biar datang ke sana udah bersih semua. Lagi nyuci-nyuci. Bersih. Ini tanamannya subur-subur. No, grazie. Ini kartonnya sudah disiapin. Ini sebenarnya rumahnya enak teman-teman, tapi nggak ada lahan. Nih, kesini. Tuh di sini masih banyak perabotan. Ini bekas kamar Akang dulu, belum dipindahin. Nanti aku bantu-bantuin. Sini juga. Ini ada kamar mandi 2. Ini kamar mandinya. Kamar mandi utama. Dan ini kamar mandi kedua. Ini kamar mandi kedua. Dan ini ada ruangan mesin cuci. Sini kamar lagi. Gelap. Kamar lagi. Tuh. Udah digulung-gulungin semuanya. Dan ini kamar ibu mertuaku.
Nih, ada oleh-oleh dari Indonesia dulu. Topeng Daniela Bella. Nih, oleh-oleh dari Indonesia masih bagus. Kalau nggak dibawa, aku bawa ke rumah. Sekarang aku mau masukin sisa piring ke dalam sini. Barang-barang plastik. Nih, tadi kami sudah ngartonin yang berat-berat, yang bling-bling, kaca-kaca di sini. Sekarang ngantongin yang plastik. Ini CD original koleksi bapak mertua, lagu-lagu lawas original banyak banget. Teman-teman lihat, nemu peniti zaman dulu, gede banget tuh, lihat seini setelapak tangan gede banget. Ini jadul banget, lihat gede. Kata ibu mertua, katanya ini zaman neneknya, ibunya zaman tua, zaman dulu puluhan tahun lalu. Oke, CD semuanya sudah masuk di sini, apalagi. Guys, aku baru keluar dari rumah mertua. Sekarang mau pulang jalan kaki. Nah, sebelum ke rumah, tadi di jalan aku ngelihat blackberry itu udah pada hitam. Kalau misalkan banyak, kita panen ya. Kalau misalkan sedikit, nggak dipanen. Nah guys, hampir sampai ya. Dari situ jalan. Sekarang sudah sampai di belakang rumah mertua. Kita lihat nih. Jadi si itu yang di situ tuh, yang pagar itu jalan kereta, teman-teman. Jadi di pinggiran-pinggiran pagar itu ada blackberry. Kita lihat udah berbuah apa belum.
udah pada hitam apa belum gitu. Seharusnya sih Agustus teman-teman ya, blackberry itu. Cuman tahun ini tuh panas banget, jadi kayaknya udah ready deh. Dan nggak tahu sih ada apa enggak buahnya, soalnya tahun ini juga nggak ada hujan, jadi tanaman tuh pada kering kepanasan. Kita mulai dari sini dulu, soalnya tanamannya dari sini. Ini juga ada sih, cuman dikit. Waktu sama Hana kita panen murbei itu di situ teman-teman. Nih, ini tuh bunganya belum jadi buah, udah kering duluan. Kita jalan ke sana. Wow, teman-teman, sebelah sini mah banyak dan lebat banget tuh. Kelihatan nggak? Cuman belum. Sebelah sini mah lebat, guys. Tuh, tapi masih pada hijau. Belum ini. Lihat, masya Allah. Lihat, teman-teman. Ini calon panen nanti. Banyak banget. Di atas juga. Tuh. Ini ada yang merah satu, cuman satu aja. Ya, yang seperti yang aku bilang tadi, teman-teman, blackberry ini musimnya kayak Agustus gitu. Tuh, lihat masih pada hijau. Lebat banget sih, ini ada yang udah merahnya sedikit nih. Ya kan? Tuh. Lebat sampai ke atas-atas. Kesananya juga pasti banyak. Jadi nggak jadi ya panennya, belum ini, belum waktunya guys. Udah dibekelin ini plastik, udah dibekelin plastik ini sama mertua. Kalau mau panen katanya ini plastiknya, ternyata belum ini, belum musim. Ya udah kita balik aja ya. Nih sekitarnya, tuh. Dan di situ semuanya murbei, murbei semua di situ. Sekarang murbei udah habis, udah nggak ada. Nih yang sebelah sini teman-teman, ini juga sama kering kelontang blackberry-nya. Cuman ada satu nih yang udah mateng nih. Biarinlah, suruh dimakan burung. Kasihan, aku juga nggak ambil karena cuman satu aja. Nah itu supermarket teman-teman, yang deket rumah mertuaku. Ada shopping mall sih, tapi enggak apa, kecil shopping mallnya, bukan hanya supermarket. Di dalamnya ada salon, ada toko-toko baju kayak gitu, ada restorannya. Oke, teman-teman, jadi segitu ya. Terima kasih sudah nonton. Tadi aku bantuin mertua aku ngepakin barang-barang. Belum semua sih, karena nanti pindahannya tuh tanggal 22. Masih early, cuman ini mah nungtut ya. Bahasa Indonesianya nungtut apa sih? Sedikit-sedikit gitu, biar nanti pas waktunya nggak kebanyakan. Terus terima kasih juga sudah nonton sampai akhir. Lihat blackberry kita, belum waktunya panen. Terima kasih sudah nonton ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.